PT Mahkota Sukses Indonesia, MSI, menggelar Open Plan Presentation, OPP, kepada New Crown, Misi, di Gedung Convention Hall Siantar Hotel, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Minggu 20 Oktober 2019. Acara tersebut dihadiri ratusan member dan calon member dari Simalungun, Siantar, Medan, Aceh, Sibolga, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, yang didominasi oleh ibu rumah tangga. PT MSI merupakan perusahaan yang memiliki legalitas nasional, bergerak dalam bidang berbagai produk kesehatan dan kecantikan yang dipasarkan secara network marketing. Selain telah memiliki sertifikat legal secara nasional, produk MSI juga telah memiliki perizinan resmi dari pemerintah. Seperti dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM, Kementerian Kesehatan serta mengantongi sertifikat halal. Sehingga aman untuk digunakan dan dikonsumsi, ujar member Royal Crown, PT MSI Jakarta, Irwan Santoso. PT MSI telah memiliki jutaan member dan juga telah memiliki pabrik di kawasan Depok, Jawa Barat. Bahkan, PT MSI menjadi salah satu perusahaan MLM di Indonesia yang memiliki reputasi tercepat yang mampu mencetak jutaan miliarder-miliarder baru di Indonesia. PT MSI juga memberikan peluang dahsyat untuk membantu mengubah finansial keluarga. Singkatannya MSI, ya. Jadi ini singkatannya MSI, kita bergerak di bidang produk kesehatan dan kecantikan, ya. Nah, ini adalah murni produksi lokal. Produksi lokal di mana anak bangsa sendiri kita ini semua ya yang produksinya ya. Jadi kita punya juga pabrik di Depok. Di Depok ya. Di Tapos Depok ya, di Jabodetabek sana ya. Nah, juga kita punya tempat training. Tempat training itu kita ada kantornya MS2I namanya ya, yang itu support system untuk perkembangan training teman-teman semua. Itu adanya di Cipondo. Iya, di Cipondo, dan kita punya fasilitas training sendiri juga ya, yang kita baru bangun yaitu di dekat Depok juga ya, itu Wisma MSI. Juga ada tempat training lagi di Bali. Ada dua tempat lagi gitu. Nah, untuk kantor MSI sendiri itu kita adanya di pusatnya di Surabaya, di Sidoarjo. Untuk jenis apanya, produknya apa aja mas? Produknya itu macam-macam ya, dari sabun bambu, pesnis, ya, maupun krim gold beauty gitu loh. Ada lagi MSI Simato, ya, propolis, itu banyak sekali. Jadi tapi fokus kita adalah pada kesehatan dan kecantikan. Untuk bisnis ini ada nggak di pasaran? Artinya dijual di toko-toko atau di asisti multi-level gitu? Jadi kalau bisnis kita ini adalah direct sales. Direct selling. Direct selling itu adalah sistem yang menjual langsung pada ke end user. Jadi kita tidak ada masuk ke modern market ataupun ke pasar-pasar lainnya, tapi kita langsung sistem direct selling yang dilakukan oleh para member-member kita gitu loh. Tujuannya supaya teman-teman yang menjalankan bisnis MSI ini mendapatkan keuntungan lebih besar gitu loh, karena langsung. Nah seperti itu. Ini yang terakhir mas, apa harapan terhadap teman-teman yang di sini di Siantar untuk bisa mencapai sukses seperti apa yang dilakukan oleh misi sendiri? Ya, jadi sebelumnya saya sangat bangga sekali ya untuk tim MSI yang ada di Pematang Siantar ini ya. Ibu Misi sudah berhasil membuktikan pencapaian reward di Crown ya. Besar harapan kami bahwa teman-teman semua yang menjalankan bisnis MSI ini itu juga bisa merasakan, menikmati hal yang sama, kesuksesan di MSI. Karena moto kita di MSI ini adalah bersama meraih sukses. Jadi besar harapan saya untuk doakan teman-teman semua juga sama-sama sukses berdiri di panggung kehormatan MSI. Oke mas, thank you mas. Sementara, Mish, di atas panggung Open Plan Presentation, di hadapan ratusan member, berbagi cerita bahwa sebelumnya, dengan kondisi keterpurukan dan dilecehkan mulai bangkit. Walau dirinya sempat berhenti 2 tahun,
dan melenceng dari bisnis yang pernah ditekuninya ini. Tapi karena dengan adanya semangat dan motivasi dari teman-teman, mulai bangkit dan bekerja keras dan mulai berhasil meraih diamond pertama. MSI menjadi salah satu perusahaan yang memiliki reputasi tercepat dan mampu mencetak jutaan, jutawan-jutawan baru, seperti saya di Indonesia terkhusus di kota Pematang Siantar. PT MSI juga memberikan peluang dahsyat untuk membantu mengubah finansial kepada kita dan keluarga. Namun dengan waktu 14 bulan, puji Tuhan, saya berhasil mendapatkan reward dari PT MSI. Sehingga saya dapat berdiri di atas panggung ini, ungkap Miss sambil menahan haru. Miss menambahkan, dengan marketing plan yang dimilikinya, kerja kerasnya selama 14 bulan mendapatkan hasil. Untuk itu, cepat atau lambat reward pasti akan didapat, pungkasnya. Perjuangannya memang luar biasa untuk mencapai crown di MSI. Saya memang waktu itu bergabung tahun 2015, tapi saya sempat berhenti 2 tahun. Bahkan saya sempat juga istilahnya melenceng dari bisnis ini, mencoba bisnis lain. Tapi saya bangun lagi untuk tetap up di MSI, semangat lagi di MSI. Pada tahun 2018 saya diamond peraih 15 juta. Kemudian hanya waktu 14 bulan saya meraih crown saya di MSI, sungguh luar biasa. Bukan hanya uang 150 juta saja sebenarnya, selain dari situ juga ada bonus-bonus yang saya dapatkan, seperti bonus harian dan juga bonus platinum. Miss, dengan berhasilnya dapatnya crown ini gitu, apa itu yang membuat apa gitu, artinya semangat Miss sendiri gitu. Artinya kan ada yang tersimpan gitu ya kan, luapan emosi yang nggak bisa dilukiskan gitu. Apa kira-kira itu? Akhirnya kerja keras itu terbayarkan gitu. Selama ini perjuangannya memang sungguh luar biasa gitu. Termasuk juga kita diremehin, direndahin orang. Tapi dengan menunjukkan sukses saya mampu dengan waktu yang singkat menjadi crown MSI. Jadi dengan sukses saya ini, dengan meraih crown ini, terlampiaskan semuanya. Harapan kepada teman-teman Miss lah untuk mendongkrak, memicu apa ini? Apa kira-kira yang sebagai tips untuk ke teman-teman? Buat teman-teman semua yang sudah join di MSI, baik yang belum segera join. Karena ini benar-benar bisnis luar biasa. Sayang kesempatan dilewatkan, karena kesempatan itu dia akan datang 2 kali. Dan buat teman-teman yang sudah join, silakan fokus. Tidak ada usaha itu kita bilang tidak membuahkan hasil. Cepat atau lambat pasti membuahkan hasil. Sama seperti saya berharap teman-teman bisa berdiri di panggung kesuksesan. Selain di atas panggung, Open Plan Presentation memberi motivasi kepada member dan pembagian door prize. Missy ternyata mendapat hadiah gelang emas dan tas sandang dari Melda dan Irwan. Dari kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Pranoto, Mona Lisa, mengabarkan.